Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama kami Anfaltub guys. Sore ini kami berada di Kornes Damam pemirsa. Di sini ada acara Hari Nasional Saudi ini guys. Yaum Taksis katanya. Jadi ini hari bersejarahnya Saudi guys. Oke. Kita akan coba masuk ke dalam sana, ada acara ini meriah, rame. Kita akan coba masuk ke dalam, kita lihat-lihat kemeriahannya pemirsa. Oke, tetaplah bersama kami, tonton terus sampai habis pemirsa ya. Mari kita lanjut pemirsa, langsung masuk dan lihat-lihat acaranya. Yo. Ini nggak tahu simbol apa, guys. Halo. Ini guys, ini pintu gerbangnya, dapur ini, guys. Berhenti guys, banyak pengunjungnya tuh. Oke guys, kita ini udah di dalam guys, kita lihat-lihat situasi di dalam arena pameran ini guys. Tuh guys, ramai guys, banyak stan-stan ini guys. Ini cuman buat pajangan doang guys, nggak boleh selfie-selfie, maksudnya di dalam duduk kursi sini selfie nggak boleh. Oke pemirsa, kita udah di tengah-tengah area pameran ini pemirsa. Ini stannya kayak gini tuh guys, ini stan Tasbih, ini stan parfum. Jadi ini stan diisi sama ibu-ibu PKK pemirsa. Ini kue-kuean. Tuh guys, keren guys anunya. Antik gerobaknya.
Tuh, ada rodanya juga. Oke, guys. Kita terus jalan ya, kelilingi area pameran ini, guys. Jadi ini pameran Hari Nasional Saudi, guys. Namanya yang takis katanya. Gitu, seperti itulah. Jadi sampai muter ke ujung sana, pemirsa, setannya muter di belakang ini air mancur itu, pemirsa. Oke, kita lihat ke sisi lain, pemirsa ya. Oke, guys, ini bagian sisi pantai ini, pemirsa. Kalau di sini ada rumputnya tuh. Di sana juga stand-standnya tuh. Tuh, pemirsa. Keren, pemirsa. Nah, ini pemirsa motif-motif zaman dulu, pemirsa. Motif zamannya orang Saudi kayak gini. Ini gaya dekorasi dengan motif zaman dulu, guys. Pakai kaca dan motifnya motif zaman dulu. Guys, jadi guys. Kantor anunya ini. Oh, kalau ada yang ngadang kita di sini panggilnya. Kan? Oh, gitu. Hmm. Ini kantor pengaduan ya. Resepsioner. Ini guys. Ini lagi pada nonton dangdutan, guys. Orangnya lagi pada nunggu itu apa namanya? Artisnya. Lagi pada dandan, lagi ya. Dandan. Belum selesai. Siapa artisnya? Inul Darah Tinggi. ini spot selfie juga, guys. Enggak kelihatan juga. Ini spot selfie baru, guys. Oh, keren. Ibu-ibu mau pada action tuh. Tuh, ibu-ibu udah selesai. Gantian, guys, selfie-nya, guys. Ngantri. Kan kamu beli semua yang dia. Sekarang ini bisa ya, Bu. Guys, ini lukisan ibu-ibu, guys. Ini ibu-ibu yang lukis, guys. Keren. Tuh, ini alat lukisnya. Itu hasilnya kuda. Anda mau coba-coba melukis di sini boleh. Cakep juga, guys. Lukisannya, guys. Ini ibu-ibu lagi ngelukis, guys. Keren, pinter, guys. Mau lihat? Mau coba? Try this. Hello. This one very good, my friend. You see? Tuh, pemirsa, cantik-cantik, pinter melukisnya, pemirsa. Keren. Orangnya enggak. Enggak nyangka orang harus bisa ngelukis juga. Ini satunya, guys. Kalau ini orang hitam, guys. Orang Saudi hitam. Tapi bagus juga lukisannya, guys. Keren, guys. Baru kepalanya doang. Cakep kan? Tuh, guys. Bisa ngelukis dia, guys. Tuh, guys. Ini lukisan karya orang sini, guys. Ini satunya ini. Ibu-ibu. Wow, enak, guys. This is King. Malik Abdul Aziz, ya? Yes. Ada Malik Abdul Aziz, pemirsa. Ini bagus lukisannya. Tuh. Hello. Masya Allah, Masya Allah. Hello. Kalau ini cowok, pemirsa. Gambar Raja Malik Abdul Aziz itu. So, guys, suasananya, guys, di tengah pameran ini, guys. Oke, Bapak, apa komentarnya? Gimana pameran ini? Komentarnya apa? Bagus, mantul ya. Hello, mantul. Iya, nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Saudi kreatif bisa ngerukis, juga. Maksudnya. Pokoknya bisa bikin acara kayak gini lah. Ada lukisan, ada pameran-pameran lain lah. Keren, guys. Oke, guys. Stay tuned. Kita lanjut, guys. Masih banyak yang belum kita putar ini. Jadi ternyata kreatif juga orang Saudi, guys. Bisa bikin acara kayak gini. Nah, ini workshop. Woy, workshop.
itu ruang kerjanya ini. Enggak ada apa-apa di sana. Ada bioskopnya di sana, guys. Ternyata di sini ruang kerja. Oke, guys, kita lanjut keliling area. Oke, guys, ini lucu, guys, antik. Ini setan anu, guys, buat anak-anak, buku-buku bacaan. Ini perpustakaan anak-anak, guys. Buku-buku bacaan anak. Oke, pemirsa, kita jalan-jalan. Guys, indah banget, guys. Ini view dari atas, guys. Di bawah sana tuh kameranya, pemirsa. Bakso aci ada di sini. Bakso aci? Mantul. Sate yang cilok. Ada. Cilok ada. Cilok. Guys, ada cilok adanya di sini, guys. Bakso beranak. Iya, gue. Antri, guys, guys. Antri banget. Di Sinabon. Ini gratis, pemirsa. Jadi semua masakan yang ada di sini gratis. Cumannya kayak gini, guys. Biasa ngantri. Tapi ini 100% itu 100% free. Itu, guys, itu ngantrinya, guys. Halo, guys, gratis, guys, sudah dapat. Apa, Mbak Lina? Coba lihat masakannya. Dodol. Tuh, dodol, guys. Dodol ulek ini. Dodol Arab. Tuh, begitu. Apa ini ya? Biskut kayaknya. Nah, ini satunya juga. Sini, Bu. Dapat apa nih? Biskuit. Ada apa-apa dalamnya, Pak? Biskuit. Biskuit bubuk itu dikasih keju. Terus kurma. Ada susu kurma. Itunya halim. Kurma hala. Iya. Ada halim halanya. Namanya hala ini, guys. Oh. Enak. Mantul. Paling mantul itu kalau gratisan, guys. Iya. Enak, guys. Itu ada lagi, guys. Dua setan di depan, guys. Tapi kalau ini bayar kayaknya, guys. Ada kasirnya soalnya. Entar dulu. Kalau ini gratis, aku duluan. Iya tuh, kosong. Oke, pemirsa, kita udah di pintu keluar sekarang, pemirsa. Kita udah selesai, acaranya udah selesai untuk hari ini, guys. Jadi kita mau pulang sekarang. Oke, pemirsa, untuk vlog hari ini kami akhiri di sini dulu ya. Terima kasih Anda sudah menonton. Jangan lupa, pemirsa, di like, subscribe, dan komen di bawah. Oke, pemirsa, sampai jumpa di tayangan berikutnya ya, di tempat yang lebih indah, insya Allah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.